Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel The Way Out Works. Masih bersama aku Dimas Wardana. Oke teman-teman, di video kali ini aku akan kembali ngasih ke kalian sebuah tips yang mungkin akan sangat berguna untuk kalian yang mempunyai masalah seperti ini ya. Atau kalian mau mengubah foto blur kalian menjadi foto yang lebih bagus atau ke HD atau high definition. Di sini caranya mudah banget, kalian nggak perlu menggunakan aplikasi tambahan, kalian hanya perlu membuka sebuah website. Oke, langsung aja. Untuk langkah pertama, di sini kalian bisa langsung aja masuk ke Google Chrome atau browser di handphone kalian. Nah, kemudian kalian bisa ketikkan pickwish.com. Kalian bisa ketikkan pickwish.com, kemudian kalian masuk ke websitenya. Websitenya seperti ini. Nah, untuk langkah selanjutnya, kalian harus mendaftar dulu atau registrasi dulu. Kalian bisa sign up dengan memilih ada 3 garis di pojok kanan atas. Kemudian kalian pilih menu sign up. Kalau kalian sudah registrasi, kalian bisa langsung masuk ke menu login aja. Di sini aku belum registrasi, aku mau masuk ke menu sign up. Nah, supaya gampang, kalian bisa langsung aja pilih akun Google kalian. Dan kalian bisa pilih menu continue with Google. Langsung aja kita registrasi. Dan kalian bisa pilih akun Google kalian yang kalian mau. Oke, setelah sign up, kalian bisa langsung aja masuk lagi ke menu 3 garis di pojok kanan atas. Kemudian pilih menu features atau fitur yang paling atas, yang ini. Dan pilih menu photo enhance. Untuk mengubah foto blur menjadi lebih HD atau meningkatkan resolusinya, kalian bisa pilih menu photo enhance yang ini. Fix Blurry Pictures. Lalu setelah itu kalian bisa pilih menu Upload Image untuk mengupload foto kalian. Lalu pilih foto yang kalian mau atau foto blur yang kalian punya. Nah, untuk contoh di sini aku menggunakan foto yang ini. Nah, di sini kalian bisa melihat perbedaannya ya. Sebelum di enhance dan sesudah di enhance. Oke, setelah itu kalian bisa pilih di sini ada menu 1x, 2x, dan 4x untuk mengupscale foto kalian menjadi resolusi yang lebih tinggi. Kalian bisa pilih yang 1x, 2x, atau yang 4x. Di sini untuk contoh di sini aku mau pilih yang 2x aja. Jadi langsung aja aku apply di sini. Oke, sudah apply. Kemudian langsung aja kita download. Lalu setelah itu kalian bisa tekan fotonya 3 detik untuk menyimpan gambar kalian ke dalam handphone kalian. Dan pilih menu download image atau download gambar. Oke, selesai. Foto kalian sudah tersimpan di dalam galeri handphone kalian. Kalian bisa langsung buka galeri kalian. Dan hasil fotonya akan tersimpan secara otomatis di galeri handphone kalian. Oke teman-teman, mungkin sampai segini aja dulu untuk tips singkat untuk mengubah foto blur atau meningkatkan resolusi foto yang blur menjadi lebih baik atau menjadi high definition. Oke, sampai segini aja dulu. I hope you guys enjoy this video. Thanks for watching. Aku Dimas Wardana. Be creative and see ya.